tertimbun. Ada informasi nggak ini angkot ini dari arah Cianjur mau ke arah Cipanas apa gimana? Untuk longsor dari. Selamat siang Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat sore Tribuners, saya jurnalis TribunJakarta.com dengan Yogi Gustaman ada di lokasi titik longsor di Desa Ciberem yang menutup jalan raya Cipanas Cianjur. Nanti kita akan wawancara dengan Kang Hendra. Kang Hendra ini dari Relin, Relawan Indonesia, yang ikut terlibat mengevakuasi salah satu kendaraan dari lokasi longsor yang itu posisinya ada di jurang. Di samping saya sudah ada Kang Hendra. Selamat sore Kang Hendra. Selamat sore. Ini Kang Hendra dari mana? Dari Relin, Relawan Indonesia. Dari Relawan. Tadi saya lihat Kang Hendra habis naik dari jurang ya. Itu apa Kang? Itu kami evakuasi jenazah dari yang angkot itu. Kami belum menemukan, tapi untuk bau-baunya sudah ditemukan. Namun tadi dicari lagi, bau menghilang dan belum ada tanda-tanda selanjutnya lagi. Angkot ini isinya berapa? Ada perkiraan nggak penumpangnya berapa? Angkot ini kurang lebih 10-an. 10 apa? 10 orang dari anak-anak santri. Anak-anak santri? Anak-anak santri. Santri mana? Ada informasi sebelumnya? Untuk informasi identitas belum ditemukan. Identitas anak-anak santri belum ditemukan. Kang, bisa ditunjukin lokasinya di mana sih Kang? Lokasinya. Kita akan melihat lokasi angkot yang tadi Kang Hendra cari itu di mana sebetulnya? Di bawah itu, di sekitaran dan di samping bawah tidak jauh yang banyak. Karena itu di situ samping pada angkot itu jatuh di situ dan tertimbun. Jadi angkot ini jatuh terbawa longsoran tanah dari atas apa gimana Kang? Ya, terbawa oleh longsor dari atas dari tanah. Jadi tergeser ke bawah sambil tertimbun. Ada informasi nggak ini angkot ini dari arah Cianjur mau ke arah Cipanas apa gimana? Untuk longsor dari arah Cianjur ke atas, dari ke arah utama longsor. Oke, berarti posisinya mau ke arah Cipanas ya? Iya, arah Cianjur dari arah Cipanas. Oke. Longsor pertama. Apa yang ditemukan hasil temuan tim? Saat ini tadi ditemukan hanya beberapa dari kayak amal-amalan, kayak contoh seperti amal-amalan yang anak-anak kapal yang anak santri. Oke. Itu saja yang bisa saya temukan dari lokasi tadi. Kendalanya apa Kang di bawah ini? Kendalanya ini tertimbun oleh beton-beton dan tembok-tembok rumah. Tembok-tembok sama beton rumah ini sebelumnya posisi sebelum longsor posisinya di mana? Ini ada di atas, itu geser dari bawah ke bawah. Di atas ini nih? Iya, dari atas. Kemudian ada di sini ada kayak ada pasir itu, tempat-tempat jual pasir. Oke. Okay. Itu yang membuatkan kami sulit untuk evakuasi jenazah. Selain angkot apa lagi Kang? Avanza, mobil Avanza pun belum ditemukan sampai saat ini. Oke. Okay. Mobil Avanza, keluarga belum saat ini belum ditemukan.